Pastinya amat sukar untuk mendapatkan keredaan ya. Kalau kita nampak ibu bapa kita pergi depan mata pun sukar untuk kita menerima situasi itu. Tetapi sebagai seorang Islam, kita harus menerima dalam apa cara sekalipun. Ya. Apatah lagi keadaan COVID ini, anda tidak dapat berada di sisi ibu atau ayah untuk bersama-sama kafankan, kan, mandi, jenazah, sembahyang dan sebagainya itu. Segala itu tidak dapat dilakukan. Betul. Dan itu yang pastinya perit bagi sesetengah individu. Yang kehilangan ibu bapa disebabkan COVID-19 ini, hampir ribuan nyawa telah pun diambil disebabkan COVID-19 ini. Jadi kita nak bawakan perkongsian. Seorang individu nak berkongsi bagaimana dan apakah yang sebenarnya dilalui supaya sama-sama kita dapat ambil iktibar dan juga pengajaran daripada individu ini. InsyaAllah, Syahrin Anas Ibrahim yang berada di Sungai Petani Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, katanya kawannya. Ya. Nah, apa semua? Alhamdulillah sihat. Saya namanya Syahrin Anas Ibrahim. Tapi kalau saya lebih mesra panggil Anas lah. Anas, salam takziah Anas. Ya, terima kasih. Pemulihan mak tempoh hari pada tanggal 17 Februari Anas kan. Okey Nas, ya, macam mana mengatakan tadilah sebenarnya perkongsian ini sebenarnya diberikan supaya kita semua yang melihat apa yang dipaparkan ini supaya kita dapat jadikan sebagai iktibar kan Nas kan. Okey Anas, ya, mungkin Anas boleh ceritakanlah kan bagaimanakah agaknya, yalah, kita memang ketika kita hidup ni sebenarnya kita memang tak jangkakan sebenarnya pemergian orang tua kita ini sedemikian rupa, dan paling menyedihkan apabila kita tidak dapat mengiringi jenazah ibu atau bapa kita. Anas, mungkin boleh kongsikan Anas sikit pengalaman itu Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itulah saya nak kongsi sikit pasal tentang apa? Kematian mak saya ni. Ya. Saya balik sini ya, betul-betul nak jaga lah, tapi kita tak sangka tau. Kita tak sangka yang hari ni mak ada, tiba-tiba besok tu sudah mak dah tak ada kan. Tapi dalam sekelip mata, baru saya tahu apa yang COVID ni sangat cepat dan sangat bahaya lah. Anas masa tu memang berada di luar daripada rumah lah, maknanya tidak tinggal bersama dengan ibu, bekerja ya? Saya sebelum ni saya KL, lepas tu saya balik sini. Okay. Saya memang duduk dengan family, jaga-jaga gila-gila lah, dengan mak kan. Okay. Anas, jaga mak. Ya. Berapa lama ibunya berada di ICU sebelum arwahnya pergi? Tak lama. Hari tiga, dua hari tu. Sebab kami masa tu, cerita dia, hari tu mak tak lalu makan. Bila tak lalu makan, ayah saya call beritahu mai sini mak tak lalu makan ni kan. Kami pun balik, lepas tu bila bagi suap mak makan, mak dah tak larat kan. Tapi saya bagi pandangan dekat abah, suruh abah suruh ambulans lah, ambulans ambil. Okay, ambulans ambil, bawa ke hospital. Hanya nak pergi tambah hayat je. Sebab selalu mak hypo, tak lalu makan kan. Ya. Yeah. Okey. Bila dah tubuh hayat tu, mak dah sihat elok je. Tapi bila doktor kata, boleh tak kita nak letak mak dekat hospital sekejap. Bagi mak duduk hospital sekejap. Tak apalah, kami pun reda lah kalau kita mak nak duduk hospital sekejap kan. Masa tu mak sihat lagi. Yeah. Mak elok lagi, boleh senyum semua. Tiba-tiba esok tu pukul 6.30 petang, hospital telefon beritahu mak dah positif. Kami pun terkejut. Macam mana mak boleh positif? Kan? Tapi lepas tu pihak KKMM pun beritahu semua satu keluarga besok dikuarantinkan dan dipaksa pakai gelamping. Kami pun follow lah. Okey. Kiranya Anas, okey, mungkin kita buat pencerahan di sini. Sebenarnya arwah Mak Anas dimasukkan ke hospital bukan disebabkan COVID-19 pada permulaannya. Ya, tak ada. Okey, baik. Jadi terjangkiti di hospital. Negatif. Ya? Terjangkiti ketika bila? Ketika di hospital ke atau bagaimana? Itulah kata pihak hospital, mak dijangkiti di hospital lah. Okey. Sebab keadaan tu kita pun tak tahu dengan keadaan mak yang lemah. Mm-mm. Kan?
Jadi mak memang ada sebelum ni mak sihat saja, ada sakit sakit lain? Mak ada thyroid. Okey. Jadi dia memang tak berlarat kan. Ya. Berapa umur maknya Anas? Mak 63. 63, masya-Allah. Okay. Tapi dua hari maknanya ialah setiap orang tu akan rasai sakitnya mati, tetapi dipermudahkan untuk arwah Mak Anas. Ya. Kan dua hari sahaja yang bertarung nyawa di ICU, dan apa-apa bagaimana keadaan apabila prosedur untuk ke bumi, mandikan jenazah itu dan penglibatan yang Anas paling, dan keluarga. Yang paling kami syukur sangat sebab masa dapat tahu tentang mak meninggal tu, kan proses mak tu semua mudah. Sebab anak dara mak pun memang kerja dekat bilik mayat. Yeah. Okay. Dia yang uruskan, percepatkan pengurusan mak. Dia yang uruskan. Yeah. Apabila mangsa yang terjangkiti COVID-19 ini meninggal dunia, dan kita tahu bahawa untuk pengurusan jenazah harus dipatuhi segala SOP lah, pakai PPE dan sebagainya kan. Jadi bagaimana pengurusan mayat ataupun arwah ini, sebab difahamkan abang nombor 2 yang sempat untuk mengiringi jenazah semua. Macam mana dia lakukan? Dipilih saja beberapa orang yang dibenarkan ya? Kalau tengok dekat video sini, hanya abang saya seorang saja yang benarkan, sebab dia seorang yang tak bergelamping lah, kan, tak dikuarantinkan. Kami semua satu keluarga, semua kena kuarantin. Tak dapat, hanya mampu tengok daripada Google Meet saja. Sakit tu tak dapat uruskan mak tu memang perit sangat. Dan dikabarkan juga Anas melakukan satu inisiatif lah untuk melakukan Facebook Live ya Anas. Masa kumpulan tu kan kita buat Google Meet sebab ramai jarum-jarum yang tak dapat datang kan. Sebab kami pun nak bagi abah sendiri dapat tengok apa macam mana diorang urus mak. Anas, mungkin Anas boleh ambil kesempatan ini Anas, sebab kita sebenarnya nak bagikan pendedahan iktibar kepada masyarakat yang sedang menyaksikan MHI pada pagi ini Anas, betapa COVID ini adalah real dan COVID ini sebenarnya telah pun memutuskan hubungan kekeluargaan sesama kita. Bagaimana Anas melihat perkara ini Anas? Ya, kata-kata saya tengok ada yang di media sosial, ada yang mengatakan COVID ini tak wujud lah, tak ada lah. Tapi hakikatnya bila kita sendiri yang rasa, kita yang lalui, pedih. Memang pedih sangat bila orang yang kita sayang, orang yang kita sanjung, doa ibu tu dia kita dah tak ada lagi. Kita tak dapat urus jenazah orang yang kita sayang tu, nak bawa bagi pakai pakaian cantik-cantik. Dan saya harap orang dekat luar sana tu tolonglah faham, tolonglah patuh SOP yang kerajaan telah sediakan, telah tetapkan. Anas, apa perkara yang paling, ialah sebab Anas antara individu yang sempat jugalah jumpa arwahnya kan sebelum arwahnya masuk ke hospital dan sebagainya. Mungkin sekarang ini adalah sedikit yang kita nak dengarkan apa yang Anas nak cakap, kalau sempat lagi untuk disampaikan kepada arwah ibunya. Mungkin apakah yang Anas ingin sampaikan kepada arwahnya? Saya, apa yang saya nak sampaikan, saya minta maaf. Saya sebelum ni saya duduk KS 10 tahun. Saya balik sini, saya nak jatuh. Saya diujilah anak saya sakit, tapi Allah tak sebab terus saya jaga mak saya. Tapi saya sempat jaga mak, dekat dengan mak saya tahun lebih saya. Itu saya nak minta maaf. Saya kalau boleh saya nak tak peluk cium dia. Okay, saya ada banyak dosa dengan dia. Kami ada anak semua. Tak boleh masuk putar balik pun. Kami nak jaga dia sepenuh kasih sayang yang mana dia pernah bagi. Yeah. Ibarat kalau kita ada kereta mewah sekalipun, kita takkan dapat patah balik untuk kita nak jaga dia. Biarkan Anas kekal tabah
dan reda di atas pemergian arwah mak. Anas, mungkin sempat saya nak pertanyakan, sepanjang hayat arwah mak kan, ada tak sedikit sebanyak arwah bercerita tentang COVID-19 ini, betapa beliau sendiri, arwah sendiri rasa risau terhadap diri beliau sendiri dan juga keluarga terdekat, takut-takut dijangkiti COVID-19 ini, ada tak sikit, Anas? Mak pun kadang-kadang dia macam tersusah lah bila dah wujudnya ada COVID ni. Kan, nak ke mana pun susah, anak-anak nak balik susah. Lepas tu start-start dah wujud adanya COVID, kami memang tak bagilah mak pergi hospital untuk buat apa-apa kan, takut mudah sangat jangkitan ni. Tapi tak sangka lah itu Allah bagi ujian mak tak sihat. Tapi kita pun tepat laku lah, kami semua redha lah. Baik. Apa yang jadi, InsyaAllah ada asbab. Ada asbab dan hikmah dia. InsyaAllah Anas, salam takziah dan pastinya kita harapkan keredaan ini yang disampaikan setiap individu yang juga kehilangan ibu dan bapa mendapat keredaan yang sama. Anas, terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami. Sampaikan salam kami juga buat keluarga. Terima kasih. Sekali lagi salam takziah. Terima kasih, Masya'ai. Itu dia Syahrin Anas Ibrahim dari Sungai Petani Kedah. Berkongsi ini bukan sahaja untuk anda semua yang menyaksikan, pastinya kita nak melalui dan merasai apa yang dirasai, tetapi keredaan untuk pemergian itu amatlah penting dan sama-sama kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Baik. Ya. Itu dia sebab mungkin ialah kita kalau boleh tu kita doakanlah semoga keluarga kita ini sentiasa dilindungi Allah SWT. Baik.